Assalamualaikum and very good morning or maybe good afternoon. Okay, so untuk hari ini kita akan pergi kepada trigonometry, which is subtopic of 4.2 lah, chapter 4, subtopic 2, which is untuk identity. Okay, so before kita pergi contoh ataupun orang kata apa, kita nak jumpa a certain solution ataupun problem solving in term of trigonometry identity. So kita akan ada about 6 identities yang kita kena mahir lah. Okay, so yang pertama kita ada yang basic ya, should be kita panggil reciprocal identity. Okay, yang ini ramai yang dah tahulah, maksudnya yang basic punya identity. Okay, yang first kali, so we have tangent theta. So kalau tangent theta, kita ada division ataupun kita bahagi sinus ataupun sin theta over cosine theta. Okay, so ini kena tahulah, memang orang kata this is the basic. Okay, so after that we have relationship between second sinus, which is kita ada cosecant ataupun kita boleh sebut CSC ataupun boleh juga cosec, maksudnya kita ada sama dia tulis cosec pun sama jugalah maksud dia. Okay, so ini sama, so dia adalah sama juga dengan ini theta. Okay, kita adalah 1 over sin theta. Okay, so ini yang kedua lah. Okay, so and then kita ada yang ketiga, kita ada secant. Alright, secant theta adalah 1 over cos. So macam mana you nak ingat, terpulang lah macam mana you nak ingat. So kalau you ingat salah satu pun okay, maksudnya kalau cos secant adalah sinus, secant adalah cos. Okay, so ingat salah satu pun cukup lah, kadang takut. Tapi kalau ni tak tahu, CS ni adalah SC. Okay, sama dua itu lah. Alright, maksudnya kalau ini adalah cosec, dia adalah 1 over second. Kalau dia adalah secant, 1 over cos. Okay, untuk yang lagi satu, we have cotangent, which is referring to cotangent tadi. So, kalau kita ada cotangent adalah 1 over cos theta over sin theta. Ataupun 1 over tangent theta. Samalah juga terbalik, maksudnya kalau tangent sama dengan sin over cos, yang cotangent adalah cos over sin. Okay, so ini untuk yang the first ataupun the main. Inilah maksudnya ini this basic punya identity. Okay, so kita tengok yang kedua pula. Okay, yang kedua kita ada opposite angle, kita panggil opposite angle. Okay, opposite angle ni you all dah bayar sebelum ni, which is kita ada negative angle lah. Maksudnya dia akan start from the right. Maksudnya from the light to below. Maksudnya dia punya initial tu, kalau yang ini kan let's say dia ada starting atau zero angle tu tadi. So dia punya initial side dia ni, kita ada initial side. So kalau yang ini kita consider as a positive, right? This one is a negative angle. So negative angle yang kita akan guna untuk opposite angle lah. Alright, mom, okay. So kan maksud dia, so we have contoh we have a sin negative theta. Okay, so maksudnya negative theta dari sini akan sama juga dengan bermaksud negative sin theta. So maksudnya you dapatkan nilai dia, dan kita akan terus dapat, maksudnya kita negatifkan sin theta tu lah. Okay, so kalau kita ada cos negative theta, so adalah sama juga dengan cos theta sahaja. Alright, so ini sama dah terus. Okay, so kalau tangent negative theta, so kita kena negatifkan tangent theta itu. Maksudnya theta yang kita positif tadi kita ambil, dan kita negatif, maksudnya sin ni kita akan dapatkan sin nilai daripada sini.
sign apa, and then kita dapat nilai dia, dan kita just negatifkan kalau dia adalah negatif lah. Tapi kalau macam yang ini, negatif theta ini, ni adalah kita ada tangent negatif theta, sama juga dengan kita negatifkan daripada tangent theta yang start daripada untuk yang positif lah. Okay, okay, so yang itu kita ambil contoh yang paling senang lah. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita ambil lah macam contoh. Kita ada sin negatif 90 degree, so sama juga dengan negatif sin 90. So kita akan dapat apa? So sin 90 is 1. So dia adalah sin ni adalah 1. So maksudnya untuk sin negatif ni adalah negatif 1. Okay. Okay, so yang lain pula contoh kita ada cos negatif 180. Kita kira calculate cos 180, kita akan dapat nilai yang sama, which is negative 1. Okay, maksudnya untuk yang lain lah juga, tapi ini contoh yang senang lah. Alright, kalau kita contoh, kita ada tangent negative 45 degrees. So yang ini adalah negative tangent 45 lah. So tangent positive 5 dia akan dapat 1. So dia adalah negatif 1. Ha, dan seterusnya boleh apply dengan angle yang lain lah. Maksudnya negative and positive angle. Okay, itu untuk yang opposite angle identity. Okay, so should be boleh faham lah. Alright, kita pergi yang the next punya identities. Okay, untuk kita panggil yang rules yang ataupun identity yang ketiga, kita panggil Pythagorean identity ataupun Pythagoras lah, macam Pythagoras. Okay, kalau macam the basic like Pythagoras tu, kita ada contoh ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C kan. So macam ni, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 lah. So maksudnya relationship untuk yang ini lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia punya style of identity dia lah. Alright, so kalau kita ada untuk Pythagorean identity ni, kita ada tiga lah. Alright, yang ini kita kena tahu dia punya ni, sebab kalau untuk solve apa, untuk problem solving, so kita akan nampak banyak yang ni, dan kita boleh solvekan using this Pythagorean. Tapi maksudnya kita ada problem, kita akan sesuaikan dengan identity yang sesuai dalam proses untuk kita selesaikan identity problem tersebut lah. Okay, so nanti kita akan pergi a few example yang kita akan relate dengan all the identity yang kita belajar ni lah. Okay, so kita yang ketiga ni, okay, contoh kita ada sin square theta plus dengan cos square theta equal to 1. Okay, and then we have 1 plus tangent, so 1 plus tangent squared sama juga dengan secant squared theta. Okay, and then tapi tak apa, in order untuk mahir dalam ni, nanti you akan try a few example ataupun exercises, nanti you akan kata expert lah in term of how to use it lah. Okay, now we have 1 over 1 plus cot tangent squared equal to cosecant squared theta. Okay, so ini you boleh buat macam, so ini akan diberilah masa kita nak buat apa tu ni, cuma macam mana you nak gunakan tu terpulang kepada yang untuk, maksudnya kepada you lah, maksudnya kita tahu how to use it lah. Maksudnya untuk info ni kita akan bagilah identiti lah selalunya. Okay, so yang ni untuk yang ketiga, Pythagorean identity. Okay, so kalau contoh you nak maksudnya kita boleh try masukkan semua theta tu, then dia akan dapat nilai yang sama lah. Okay, macam for example, let's say kita ada kita ambil yang senang lah. Contoh macam kita ada sin theta tu kan. So kita ada sin theta, macam kita ada sin kuasa 2, katalah kita ambil 90 degree. Okay, and then kita ada sama juga cos yang sama, kita akan ambil 90 degree juga. So sama dengan 1, betul tak? Alright, so supposedly sama lah. Alright, so kita ada sin, maksudnya sin 90 kuasakan 2, so which is maksudnya dia adalah macam ni lah, sin 90, and then kita squaredkan dia, ini cos 90, and kita squaredkan dia. Okay, so ini kita akan dapat 1, maksudnya 1 power of 2 lah.
and then kita ada 0, kan? 0 and then kita equal to 1. So jawapan dia betul lah, 1 equal to 1. Dan seterusnya sama jugalah kalau you tengok dalam untuk proses dia samalah. Nanti kalau kita masukkan semua nilai-nilai dia, dia akan dapat yang sama. Okay, so kita pergi yang keempat pula. Okay, kita ada untuk yang part 4 ni, which is untuk identiti yang keempat ni, we have the complementary angle identity. Okay, so ini dia ada berkaitan, maksudnya kita ada satu theta, dan kalau relationship tu kena like minus lah. Okay, for example we have cos, we have the cos theta equal to sin 90 minus theta. Minus theta. Okay, and then we have, ada few lah, and then we have sin theta pun sama cos 90 minus theta juga, and then we have tangent theta, cot tangent, maksudnya dia dalam yang sama, cuma kita kena tahu apakah yang kat depan dia tu lah, sama dia, maksudnya kalau sekarang ni maksudnya cos dengan sin, sin dengan cos, and then we have tangent and cotangent. Kalau we have secant theta sama dengan cosecant, cosecant theta. And then we have cotangent, kalau cotangent. So we have tangent 90 minus theta. And then we have cosecant theta sama dengan secant. So kalau you tengok dia punya relationship dia sama, kalau maksudnya okay, contoh macam cos theta sama dengan sin 90 minus theta, and then kalau kita ada sin, so dia akan balik-balik cos 90 minus theta. Kalau macam tangent, we have cot tangent 90 minus theta, and then kalau kita jumpa cot tangent pula sebelah sini, kat sini adalah tangent. So maksudnya kalau sini dan sini dia mestilah sama lah, maksudnya kalau kita nak replace, dia adalah replaceable. Okay, dia replaceable. Kalau macam secant, dan ini cosecant 90 minus theta. Ini cosecant theta sama dengan secant 90 minus theta. Okay, so kena ingat, maksudnya yang you have to like macam remember that this one is a cos and sin, and then we have tangent and cotangent, we have secant and cosecant. So macam tiga lah, cos and sin, tangent and cotangent, dengan secant and cosecant. So yang itu dia boleh replaceable lah antara dua tu. Okay, kita tengok contoh lah. Contoh lah kita ambil, kata kita ambil, kita ambil cos yang tadi. Alright, so kita ambil contoh yang ni. So katalah kita ada cos, kita kata ambil lah theta tu adalah 45. Right, so 45. So dia adalah cos 45 sama juga dengan sin 90 minus 45. So kat sini pun dapat sama jugalah, sin 45, yang ni akan dapat cos 45. So kita akan dapat 0.071. Okay, so kalau let's say kita ambil yang sama juga, kita ada theta sama juga 30, so dia adalah sini cos 30, ini adalah sin 90 minus 30. So kat sini akan dapat sin 60, ini dapat cos 30. So maksudnya kat sini, kita kira kat sini adalah cos, maksudnya kat sini tadi pun 0.771 lah. So yang ni 0.866, yang ni pun 0.866. So they should be sama. Memang sebab dia punya identiti kan. So identiti tu maksudnya dia punya angle identiti lah. Maksudnya identiti ni sekarang antara cos dengan sin lah. Tapi dia ada 90 minus theta. So kalau kita replace dekat another angle ataupun sudut yang lain pun akan apply yang sama dan akan dapat yang sama. So maksudnya kalau dalam problem solving tu kita boleh guna benda ni untuk dapatkan, macam contoh dia bagi in term of nilai yang ni, tapi kita tak ada maklumat tu, so kita boleh gunakan yang sebelah kiri lah. Okay, nanti kita tengok macam mana dia punya kaitan tu antara identiti. Okay, dan ada lagi dua identiti sebelum kita pergi kepada example lah. Okay, kita go for the next identiti. Okay, untuk yang 5, kita ada 7 sebenarnya. Sorry, dia terlepas pandang. So, kita ada 7 dia punya identiti. Okay, it's another 3 lah. Maksudnya 5, 6, 7. Okay. Okay, and then we have the untuk sum and different identity. So, kita let's say kita ada dua jenis. Maksudnya, kita ada dua
angle lah, ataupun dua theta ataupun dua sudut. So kita akan apa, dia punya identiti dia melibatkan dua lah. Masa kita akan menggunakan sama ada sine, cos ataupun tangent. Okay, so let's see yang kita bagi yang pertama. Kita ada sine A plus minus ni sama juga dengan sine A cos B plus and minus cos A sin B. Okay, so ini maksud dia, ini dia punya main lah. So kalau kita kembangkan, dia bermaksud macam ni lah. Bila kita ada sin A plus B, so kita akan follow yang sama juga belasan ni. Kalau dia sama atas ni adalah positif, so kita akan follow dengan positif juga. So dia akan jadi sin A cos B plus dengan cos A sin B. Right? Kalau dia negatif pula, contoh sin A minus B, so kita akan sin A sama juga cos B, but the different dia punya operation lah, which is negative. Kita akan cos A sin B. Okay, so ini untuk yang sin A plus B or sin A minus B. Okay, kalau kita ada cos, kita dah bagi adalah sin cos A plus B plus minus B. So yang ni akan jadi, yang ni senang lah. Maksudnya kalau kita ada yang untuk sin ni, dia punya ni different untuk satu. Maksudnya sin, sin A cos B, cos A sin B. Tapi kalau yang ni pula cos A plus minus B, dia akan jadi cos A cos B. And then we have minus positive, we have sin A sin B. So maksudnya kalau kita ada cos A plus B, so dia akan jadi cos A cos B. And then we have negative lah. Maksudnya dia dia adalah apa tu, opposite. Okay, so kalau ini letak positif kat sini, akan jadi negatif kat sini. So akan jadi tolak. So sin A sin B. Right, yang ni pula cos A minus B, dia akan jadi opposite lah. So kita ada cos A cos B plus sin A sin B. Okay, alright. So yang ini untuk yang ni. Okay, yang the third one, kita ada tangent punya relationship. So we have tangent A plus minus B. So we have tangent A plus minus tangent B. And then we have 1 minus plus tangent A tangent B. Okay, so ini maksudnya dekat atas ni dia akan follow sama. Dia akan positif, kalau dekat sini positif. Dan dia akan opposite dengan yang sini lah. Ini akan sama, similar. Yang ini akan different ataupun lain lah. Okay, contohnya kita tengok satu je lah. Alright, so kita ada tengok, okay, bila ada tangent A plus B, so dia akan jadi tangent A plus tangent B. And kan, satu dia akan dekat atas kan, minus dia kan. So kita akan jadi 1 minus tangent A tangent B. So maksudnya aware dekat bawah ni je lah. Macam ni tadi satu line je kan. Tapi kalau ini ada division ni ataupun bahagian, so dia akan bertukar dekat bahagian bawah. So kalau ini positif, ni kat sini negatif lah. Kalau ini positif, kat sini negatif. Kalau negatif, kat sini akan positif. Ha, so terbalik macam tu lah. Tapi macam bila you dah biasa guna, you akan nampak lah differences dia tu. Okay, so kita pergi lagi satu, double angle identity pula. Okay, untuk double angle identity ni, dia akan ada relation, maksudnya dia akan related dengan half angle identity yang nombor 7 tu. Okay, so kita akan, ini bila kita double, maksudnya dia akan, maksudnya dia adalah melibatkan sin double theta ataupun 2 theta. And then we have cos 2 theta atau we have double the theta. And then we have the tangent double theta ataupun tangent 2 theta lah. Okay, kita tengok, kalau yang lain tu, untuk macam contoh kita ada sin 2 theta. Maksudnya double tu dah 2 lah, alright. And then we have dia punya one relationship, which is 2 sin theta cos theta. Okay, ni dekat lah, maksudnya dia lah umpan darab lah. Okay, so darab lah. Alright, so yang ni adalah satu relationship dia untuk sin ni, sin dan theta. Tapi kalau kita ada cos, cos 2 theta, dia ada 3 relationship dia. So we have cos, kita boleh guna salah satu. Cos 2, cos maksud cos cos squared theta. And then we have
And then we have sine squared theta. Okay. Ataupun we have 2 cos squared theta minus 1 pun boleh guna. Ataupun lagi satu 1 minus 2 sine theta and sine squared theta. So ini untuk cos 2 theta punya je. So dia ada 3. Maksudnya kita boleh guna salah satu lah. Alright, kalau kita ada yang berkenaan. Untuk tangent theta dia sama macam sine 2 theta. Dia ada satu je relationship. Cuma dia ada division lah, ada pembahagian. So kita ada 2 tangent theta bahagian dengan 1 minus tangent squared theta. Okay, so ini untuk tangent. Alright, nanti kita akan tengok relationship dia untuk kita dapatkan apa tu sine half half angle theta untuk sine and cosine. Okay, kita tengok untuk half angle identity. Okay, yang ini dia melibatkan macam kita tadi, dia akan melibatkan double angle ni lah. Okay, so dia double angle. Cumanya kita nak, maksudnya kita nak derivekan kita punya half angle ni daripada untuk apa tu, kita nak derivekan daripada double angle ni lah. Okay, for example sekarang kita nak adalah sine tie over 2. Maksudnya sekarang kita nak dapatkan sine pi theta over 2 lah. Okay, maksudnya half of the angle. Alright, tapi kalau kita ni, kita tak nak gunakan yang ini sebabkan dia akan melibatkan dua kali sine. So kita nak mengelakkan dua kali sine, so kita akan gunakan inilah. Mana yang kita akan jumpa single sine saja, maksudnya single sine saja dalam proses tu. So kita akan guna cos 2 theta sama dengan 1 over 1 minus 2 sine squared theta. So daripada situ kita akan derive lah. Okay, so kita akan dapatkan cos. Okay, so kita ada cos 2 theta sama dengan 1 minus 2 sine 2 sine squared theta. So kita akan bawa sini ke kiri lah sebagai kita punya subjek kita. Dan kita ada 1 minus cos 2 theta. Okay, so sekarang kita hilangkan dulu dia punya apa tu kita panggil 2 tu. So kita ada 2 square. Okay, so 1 minus cos 2 theta divide by 2. Okay, and then we have sine theta sahaja. So macam kita ada sine theta sahaja, kita akan dapat, so kita akan square root lah 1 minus cos 2 theta over 2. Okay, so kita nak theta per 2 kan, maksudnya bahagi 2. So kita just divide by ni, kat sini pun akan divide lah. So maksudnya kita akan dapat sin theta over 2 sama juga 1 cos 2 theta over 2. Maksudnya just in term of theta tu sahajalah, dia tak effect yang lain. So kita akan dapat sama juga dengan 1 minus cos theta sahaja divide by 2 and then square. Okay, so inilah relationship untuk sine theta over 2. Maksud contoh, okay, contohnya, for example, okay, let's say dia punya theta dia adalah, okay, sekarang maksudnya theta dia adalah 30 lah. Alright, so maksudnya sekarang, kalau kita dapatkan, nak dapatkan sine 15, so kita just masukkan je 1 minus cos theta, which is 30, divide by 2 and square root. Okay, so cuba kira we dapat berapa. Okay, so kita akan masukkan. Alright, kalau kita kira kat sini sine 15, kita akan dapat around 0.2588 lah, around that lah. Okay, so kalau yang ini adalah 1 minus cos 30, so cos 30 kita akan dapat 0.866 and then kita divide by 2 and square root. So dapat tak sama dengan 0.2 ni? Maksud ini tolak akan bahagi 2. So kita akan dapat 0.134 tadi. And then kita akan 134 divided by 2 and then kita akan square root. So should be dapat, memang akan dapat lah. So kalau you kira dapat tak balik, so dapat. So maksudnya dia adalah proving lah dia punya ni kan. Okay, itu caralah untuk half angle. We have, so how about the sine
sorry, cos of theta over 2. Okay, so kita akan gunakan relationship yang lain pula lah. Okay, so kita tengok yang ni pula. Okay, untuk cos theta over 2 ni, okay, let's say kita nak gunakan yang sama juga in order untuk dapatkan lebih kurang macam ni lah juga. Kita guna cos lah maksudnya. Okay, so macam boleh tak kita dapat yang seolah-olah macam ni lah. Okay, ni boleh proving by yourself ataupun boleh kita, saya tunjuk kat sini lah. Okay, so kita akan ambil yang sama, which is kita akan dapat cos 2 theta sama juga dengan, kita akan pakai yang ni, kita akan pakai yang nombor 2 ni. So kita akan bagi cos theta, dia sama juga lah, cos 2 theta over dengan 2 cos squared minus 1. So kita akan daripada sini kita nak yang ini kita akan bawa sini lah, sebab yang ini dia akan tak, kalau kita bahagi 2 nanti dia akan ni kan. So yang kita akan cos 2 theta sama juga dengan apa tu, 1 plus cos 2 theta. Okay, so kita akan bahagi 2. So cos 2 theta sama dengan 1 plus cos bahagi dengan 2. And then we have cos theta sahaja. Kita akan dapat 1 plus cos 2 theta divided by 2. Okay, so kita akan dapat sama juga tadi macam tadi. So yang ini kan, so dapat sampai kat sini kan. So kita nak dapatkan yang theta, so kita just bahagi je lah 2. So kita akan dapat cos theta over 2 sama dengan 1 plus cos 2 theta over 2. So yang dua-dua theta tu kita bahagi. So kita akan dapat sama. So kita dapat cos theta over 2 sama juga dengan 1 plus cos theta over 2 square root. Okay, so inilah relationship untuk cos. Alright, so you can prove by yourself juga. You kira balik lah kiranya. Okay, so now what, how about the we have tangent, tangent theta. Okay, senangnya kalau tangent. Okay, so kalau tangent, we have, maksud kita ada tangent theta over 2. So kita tahu dia daripada yang yang first punya identity. So kita tahu apa? Tangent theta sama dengan apa? Sin theta over cos theta kan. So kita just ambil je lah balik. Maksudnya cos theta dengan tu tadi, kita tahu tangent theta, tangent 2 over theta adalah sama juga dengan sin theta over 2 dengan cos theta over 2. So you just divide je lah. So kita ada tadi 1 minus cos theta over 2 bagi dengan 1 plus cos theta over 2 square. So kalau kita akan bagi, kita akan boleh cancel out 2 ni tadi. So kita akan dapat sama juga dengan 1 minus cos theta over dengan 1 plus cos theta. Okay, so kita akan dapat theta. Okay, so ini yang untuk proving lah dia punya ni. Okay, so do you get it or not get it? Okay, so ini untuk yang ketiga punya ni lah, untuk orang kata apa, all dia punya identity. So kita akan go a few example yang related lah dengan ni. So ada some of it yang saya akan tunjuk, dan some of it you have to do by your own lah. So try for exercises. Okay, so kita move to example.